Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabar Update Channel yang selalu memberikan info-info terbaru yang dirangkum dari sumber-sumber terpercaya. Kali ini, Kabar Update mempunyai beberapa kabar terbaru seputar Rizky Nazar dan Salsabila Adriani. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini sebagai bukti jika kalian siap kawal Rizky Nazar dan Salsabila Adriani sampai halal. Lantas, seperti apa informasi selengkapnya? Langsung saja simak baik-baik video ini sampai habis. Jangan di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Wow, ramalan Deni Darko ke Rizky Nazar temani Salsabila Adriani jadi aktor utama terbukti nyata. Aktor utama sinetron Bidadari Syurgamu, Rizky Nazar pernah dapat ramalan dari Deni Darko akan bersanding dengan Salsabila Adriani. Hal ini membuat ramalan Deni Darko untuk Rizky Nazar menemani Salsabila Adriani jadi aktor utama di sinetron jadi kenyataan. Meskipun kita tahu ramalan untuk Rizky Nazar dan Salsabila Adriani dari Deni Darko hanya sebuah firasat saja, karena yang menentukan masa depan terhadap takdir seseorang hanyalah Tuhan. Dilansir gorajuara.com dari YouTube Deni Darko yang diunggah Desember 2022 kemarin buat konten permintaan dari Rizky Nazar. Seperti biasanya, Deni Darko memiliki beberapa kartu terhadap cerita masa depan Rizky Nazar yang berbeda-beda. Sebelumnya, Deni Darko pernah bilang kalau Rizky akan menjadi bintang utama di sebuah acara TV baik film maupun sinetron. Pekerjaan yang baru, proyek yang baru, untuk Rizky Nazar ini berarti sinetron yang baru, ujar peramal yang lagi santer itu. Tapi yang saya maksud dengan sinetron adalah di mana dia menjadi pemeran utama, tambahnya. Saat ini, Rizky dan Salsabila menjadi aktor utama di sinetron Bidadari Syurgamu yang adegan mesra mereka berhasil meluluhkan hati para penontonnya. Namun, di Bidadari Syurgamu ini menjadi tempat Rizky untuk berproses yang membuat namanya akan semakin dikenal banyak orang. Proses belajar tentang hal yang baru tadi, sesuatu yang menyegarkan dan sangat berguna untuk di masa depan nanti, paparnya. Tetapi, karena adegan Rizky sangat mesra dengan Salsabila, membuat sinetron Bidadari Syurgamu diyakini memiliki banyak episode. Rizky Nazar mengalami apa yang diramalkan, lompatan besar dan ini sesuatu yang sudah baru, tutur Deni. Selain itu, tampaknya Rizky nanti ada perselisihan tentang percintaannya yang diduga karena kehadiran Salsabila di kehidupannya. Oke, mungkin sekian informasi dari channel Kabar Update hari ini. Nantikan kabar terbaru berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.